Kemarin ikut pelatihan dia jadi pelopor pemuda keselamatan.
berkendara lainnya. Jangan sampai kita berkendara, kita tuh lupa menggunakan alat-alat itu. Karena penting banget untuk keselamatan dan keamanan berkendara juga. Oh ya, dengan penggunaan HP, itu juga sangat berbahaya jika kita berkendara dengan menggunakan HP. Jadi kalau misalnya kita mau berkendara, kita juga harus dengan keselamatan kita. Karena kita kan sudah tahu bahaya itu datang mendadak. Nah, yang harus kita siapin itu pertama, kita pakai helm, pakai jaket juga. Pokoknya safety buat keamanan kita. Karena kita lagi suatu terjadi apa-apa, sebenarnya kita tidak terluka terlalu parah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau nanya dulu, apakah di sini ada yang mengendarakan motor ke sekolah? Oke, pasti sebagian besar ada. Atau ada yang bawa mobil ke sekolah? Oke. Cukup. Terima kasih atas partisipasinya. Saya selanjutnya mau mengulas kembali apa yang tadi disampaikan oleh Fadila. Yang pertama, kita sebagai generasi muda, tentu kita menjadi harapan bangsa. Ketika kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri, terutama dalam kendaraan, yang terjadi adalah kerugian untuk diri kita sendiri. Kedua adalah kepatuhan mengenai atribut seperti helm yang tadi sudah disebutkan, jaket, ataupun alat-alat yang membuat safety lainnya. Yang ketiga adalah kita kalau belum memiliki SIM, tolong jangan gegabah juga untuk membawa kendaraan, karena itu juga bisa mengakibatkan bahaya untuk kita semua. Kami lagi, terima kasih juga. Semoga yang disampaikan oleh dari teman-teman kegiatan dulu.